Shalom Bapak Ibu, anugerah yang terbesar adalah ketika kita yang terbatas ini diberikan kesempatan untuk datang kepada Allah kita yang tidak terbatas. Yosua 24 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya persilakan kita untuk ambil waktu teduh sejenak. Carolina Sandelberg lahir 1832 di Swedia. Dia ini dijuluki Fanny Crosby dari Swedia karena sepanjang hidupnya dia telah menciptakan begitu banyak himne, sekitar kurang lebih 600 yang tercatat. Dan dia ini dilahirkan dari keluarga Kristen yang sudah mengenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ayahnya adalah seorang pendeta. Namun berbeda dengan anak-anak pada umumnya saat itu, Carolina yang biasa dipanggil Lina ini memiliki tubuh yang ringkih. Dia sering sakit-sakitan, bahkan lebih banyak menghabiskan waktu di atas ranjang ketimbang dia bermain pada masa itu dengan teman-teman seusianya. Namun pada suatu hari Tuhan tidak pernah berhenti mendengar doa dan seruan Lina. Dia bisa sembuh, dia bisa bangun berdiri, dan dia bisa beraktivitas normal seperti anak-anak lainnya. Dan dia bersyukur untuk hal itu. Namun sepanjang hidupnya Lina tidak hanya mulus seperti saat itu saja. Di satu titik di umur sekitar 26 tahun, dia harus kehilangan ayahnya yang saat itu sedang ingin melayani, menyeberangi Danau Vättern saat itu. Dan ada bencana yang mengguncang perahu atau kapal yang dipakai oleh ayahnya, sehingga ayahnya harus jatuh ke dalam danau tersebut dan tidak sempat tertolong, bahkan meninggal. Dari titik itu, Carolina menciptakan sebuah pujian di mana dia menuliskan bahwa hari demi hari, every day, day by day, dia memerlukan Tuhan. Dia memerlukan bimbingan Tuhan dan dia memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk menghibur dirinya. Pujian yang sering kali kita nyanyikan, pujian yang sering kali kita lantunkan, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Thank you.
rahmatnya. Iya. Selamat malam saudara-saudara di GKI Pakuwon. Mari kita bersama-sama sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk bulan keluarga yang kami jalani di bulan Oktober ini. Ajar kami menyongsong perubahan dalam semangat yang Kau ajarkan dalam firman-Mu. Kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, malah kami mengajar dunia ini tentang kasih Kristus. Kami menyerahkan dalam belas kasih-Mu pemberitaan firman di malam hari ini. Tolonglah kami dan kuasailah kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Allah menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Allah, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara, adalah sebuah kenyataan kalau kita manusia senantiasa hidup dalam perubahan. Kita sering mendengar orang mengatakan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Hari-hari yang kita jalani di masa pandemi ini menunjukkan betapa luar biasanya perubahan yang kita alami. Pernahkah kita membayangkan beribadah di rumah dengan Zoom atau YouTube? Selama ini kita mungkin memakai Zoom untuk meeting atau nonton dengan YouTube. Meeting atau rapat menggunakan otak kita, kognitif kita. Sedikit sekali unsur rasa. Padahal ibadah membutuhkan rasa, rasa getar akan kehadiran Allah. Rasa bersekutu dengan sesama, rasa haru karena pengorbanan dan cinta Tuhan. Rasa itu seringkali tidak kita dapatkan ketika kita beribadah di rumah. YouTube yang selama ini kita gunakan untuk nonton seringkali membuat konsentrasi kita terpecah.
Kalau kita gemar makan, maka kita akan nonton Next Carlos. Kita akan nonton Blackpink kalau kita senang dengan K-pop. Kita nonton Auto Driver kalau kita suka dengan otomotif dan lain sebagainya. Nonton itu menjadikan kita pasif. Hanya menatap layar, dan karena itu kita tidak ajak, tidak konsen pada apa yang kita saksikan, termasuk dalam ibadah-ibadah kita. Kita bisa menghentikan di tengah-tengah ibadah kita kalau ada keperluan, atau pindah channel ibadah di gereja lain. Ada gereja, saudara-saudara, yang melihat statistik ibadah yang dijalaninya lewat YouTube. Hasilnya lebih dari 50% orang yang menyaksikan atau nonton ibadah lewat YouTube tidak tuntas. Di sisi lain, ibadah di gereja kita juga bisa meluas, disaksikan oleh para sahabat yang jauh dari kita. Ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Australia dan berbagai tempat yang lain yang menyaksikan ibadah kita. Yang ikut ibadah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, siapa saja bisa mengikuti ibadah kita. Dengan melihat kenyataan perubahan ini, saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa perubahan pada dirinya sendiri mengarah pada dua hal, yaitu arah yang lebih baik dan sebaliknya arah yang buruk. Dan dampak perubahan dalam kehidupan keluarga kita juga seperti itu. Ada perubahan yang berdampak baik dan juga ada perubahan yang berdampak buruk. Dengan teknologi informasi kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga kita dimanapun kita berada. Tetapi di rumah saja perubahan yang terjadi karena pandemi ini yang membuat kita di rumah saja bisa membuat kita bosan. Lu lagi. Kita tahu, saudara-saudara, angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian meningkat oleh karena bosan di rumah, bosan bercengkerama dengan keluarga kita. Pertanyaannya buat kita adalah apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah arus perubahan yang tidak terelakkan ini? Ada tiga hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini. Pertama, firman Allah yang kita baca ini dimulai dengan kalimat karena itu. Kalimat karena itu menjadi alasan, menjadi dasar sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalimat karena itu membuat kita dapat melakukan ibadah yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, kalimat ini menjadi penting. Jika kita memperhatikan secara lebih luas bacaan kita, kalimat karena itu menunjuk pada Roma pasal 11 yang disimpulkan dalam Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin kita mengatakan, jika demikian, jika segala sesuatu dari Dia, dan itu berarti yang buruk yang kita alami di masa pandemi itu dari Dia, dari Allah, mungkin kita bertanya, menggugat, mengapa Tuhan begitu kejam? Mengapa pandemi ini yang diizinkan Tuhan, kalau segala sesuatu adalah dari Dia, merenggut nyawa orang yang kita kasihi, berarti Tuhan itu kejam? Benar kalau kita melihatnya dari sisi ini. Jika kita melihatnya hanya dari apa yang kita hadapi saat ini, tetapi saudara-saudara, hidup bukan satu peristiwa yang terlepas dari peristiwa yang lain. Hidup adalah sebuah rentetan peristiwa bagai sebuah film. Ada banyak adegan, ada banyak frame yang harus kita jalani. Jika kita hanya menatap satu adegan, kalau kita hanya menatap satu frame dalam hidup kita, maka pasti kita akan merasakan ketidakadilan Allah dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat film utuh hidup kita. Atau kalau kita berada saat ini di sini, cobalah kita menengok ke belakang, melihat perjalanan hidup kita di belakang, maka kita akan bersyukur menyaksikan betapa dalam adegan-adegan hidup kita yang paling berat sekalipun,
ada karya Allah, ada rajutan Allah yang membawa kita pada damai sejahtera. Benarlah, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan yang membawa kita pada damai sejahtera. Jika kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini, maka kita masih berada pada tanda baca koma dan bukan titik. Karena itu, saudara-saudara, percayalah bahwa di dalam Dia kita menaruh pengharapan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita membawa kita pada kebaikan, dan karena itu lihatlah secara lebih luas, jangan hanya pada satu titik, satu adegan, satu peristiwa yang menyakitkan. Segala sesuatu dari Dia bagi kemuliaan nama-Nya. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalimat itu mengatakan, jangan ikuti norma-norma dunia. Dengan demikian, Alkitab mau mengatakan, kita tidak bisa menolak perubahan. Kita tidak bisa menutup diri kita dari perubahan di dunia ini. Namun Alkitab mengingatkan, jangan ikuti nilai-nilai atau norma-norma dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Firman Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 19a mengatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Apa yang diidam-idamkan, apa yang dianggap pencapaian dalam dunia ini adalah sebuah kebodohan di mata Allah. Kok bisa? Contoh sederhananya, saudara-saudara, kita tentu saja ingat lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan. Apa yang dicari orang, maka anak-anak akan menjawab, uang. Dan rasanya hidup kita persis seperti yang kita nyanyikan. Apa yang kita cari? Uang. Uang adalah segala-galanya. Nah, pandemi ini menyadarkan kita bahwa ternyata uang bukan segala-galanya. Pernahkah saudara mendengar ada orang kaya yang kalau dia mau dia bisa beli rumah sakit, tetapi saat ia kena COVID tidak ada kamar untuk merawatnya. Orang itu punya uang yang banyak, tetapi tidak ada tempat untuk merawatnya sampai ia meninggal ketika menanti ruang perawatan, tanpa pernah berhasil masuk dalam tempat yang seharusnya. Saudara perhatikan baik, itu berarti apa yang kita cari di dunia ini, apa yang kita anggap segala-galanya di dunia ini ternyata tidak berarti. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, jangan ikuti nilai dunia ini, jangan ikuti norma dunia ini. Nah, untuk tidak mengikuti nilai dan norma dunia ini, maka kita harus tahu apa norma dan nilai atau hikmat di dunia ini. Kita perlu mengenalinya. Kita tidak boleh menutup mata sekali lagi atas apa yang ada di dunia ini. Untuk sampai ke sana, maka saudara-saudara, pertama-tama kenali dulu nilai atau norma yang dikehendaki oleh Allah. Caranya tentu saja kita tahu, salah satunya adalah membaca Alkitab, ikut persekutuan, menjadi satu cara, satu kebutuhan untuk mengenali nilai yang dikehendaki oleh Allah. Lalu jangan alergi pada dunia ini dengan segala pencapaiannya, baik yang biasa maupun yang luar biasa. Mungkin teman-teman ingat, saudara-saudara ingat dulu orang alergi pada TV, menyebutnya sebagai satanic box dan membuangnya. Dulu orang alergi dengan internet, jaringan iblis katanya. Tetapi justru pencapaian di dunia ini menolong kita sekarang untuk bisa mencapai, menggapai, menghidupkan persekutuan karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nilai dunia ini perlu kita ketahui. Nilai dunia ini perlu kita sadari seperti apa. Lalu nilai inilah yang coba kita sandingkan dengan nilai yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, jadilah manusia relevan. Jadilah manusia yang mampu mengenali dan menjangkau dunia ini, namun tampillah secara berbeda.
Perbedaan itu bukan karena kita sekadar asal berbeda seperti banyak dilakukan oleh para influencer atau YouTuber yang coba berbeda supaya orang tertarik nonton. Bukan, kita berbeda karena nilai yang kita jalani adalah nilai yang dikehendaki oleh Allah. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Saudaraku, kita tentu semua tahu bahwa kata berubah yang dipakai dalam Alkitab menggunakan kata yang kita kenal, misalnya dalam pelajaran biologi, yaitu metamorfosa. Metamorfosa adalah perubahan hakikat. Kita tahu metamorfosa yang terkenal terjadi pada kupu-kupu. Dari seekor ulat yang mungkin menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, adakah di antara saudara yang suka dengan ulat? Pakai pin ulat, bikin batik bergambar ulat, bikin kaos di sablon gambar ulat. Mungkin ada, tetapi jarang, saudara-saudara. Lebih banyak orang suka dengan kupu-kupu karena kupu-kupu cantik. Antara ulat dan kupu-kupu ada perubahan yang radikal. Ulat makan daun, kupu-kupu makan sari bunga. Itu perubahan yang tampak. Itu sebabnya menjadi orang percaya mesti ada perubahan yang radikal. Dalam Alkitab disebutkan dilahirkan kembali atau lahir baru. Ada perubahan dalam diri kita yang sama sekali atau sangat berbeda dari manusia lama. Kita menjadi manusia baru. Nah, saudara-saudara, ada kisah tentang seorang preman yang memutuskan bertobat dan menjadi Kristen. Teman-temannya mengolok-olok dia. Salah satu dari teman premannya adalah seorang Kristen. Untuk menguji tekad si preman ini yang berubah, ia bertanya, kalau kamu sudah menjadi Kristen, sekarang coba jawab pertanyaanku. Yesus lahir di mana? Dia agak berpikir sejenak, lalu menjawab, wah, saya kurang tahu. Oke. Siapa saudara Yesus yang jadi pemimpin gereja perdana? Ia berpikir sejenak, lalu mengatakan, wah, saya kurang tahu. Oke, satu lagi yang gampang. Berapa jumlah Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru? Wah, saya belum baca, saya kurang tahu, katanya sedikit malu. Lalu temannya mengatakan, ah, kamu bertobat apaan, Kristen apaan kamu? Lalu preman ini menjawab, maaf kawan, aku malu dengan pengetahuanku yang terbatas tentang kekristenan. Tetapi yang aku tahu sekarang ini, semenjak aku menjadi Kristen, aku tidak pernah pulang ke rumah mabuk lagi. Aku tidak pernah memukuli istriku. Aku tidak pernah memaki anakku. Saudaraku, inilah perubahan yang sesungguhnya. Bukan sekadar bertambah pengetahuan, itu juga baik, tetapi hidup yang mengalami perubahan orientasi. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan yang tampak. Ada perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Perubahan yang dirasakan oleh anggota keluarga kita. Perubahan yang dilihat oleh teman-teman kita di gereja kita dan di dalam masyarakat. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Bukankah perubahan itu dapat dilihat dengan mata kita? Bukankah perubahan yang dibutuhkan ketika kita mengikut Tuhan menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru adalah perubahan yang pertama-tama dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Nah, saudara-saudara, jangan pernah lupa untuk berubah, ulat itu harus masuk ke dalam kepompong yang sempit dan mungkin menyakitkan.
Artinya, saudaraku, perubahan yang kita alami, yang kita lalui, bukanlah perkara yang mudah. Mengubah kebiasaan saja sukar, bukan main. Bapak, ibu, suami, istri kan sering bertengkar hanya karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dijalani, lalu ketemu dengan pasangan yang berbeda kebiasaan, lalu ributlah kita. Ambil contoh misalnya, orang yang biasa cuci piringnya sekalian, nanti malam setelah makan pagi, makan siang, makan malam baru dicuci. Lalu ketemu pasangan yang habis makan harus dicuci. Kecil kan perubahannya, sederhana bukan? Tetapi itu pun seringkali sukar kita lakukan. Mengubah orientasi hidup lebih sukar lagi. Itulah sebabnya kita membutuhkan karunia Allah. Itu sebabnya kita membutuhkan karya kuasa Allah. Dan karena itu berdoalah, mintalah dengan sungguh-sungguh agar Allah menolong kita untuk mengalami perubahan. Dan jangan pernah lupa, libatkan sesama kita agar kita mengalami perubahan. Jangan pernah undur dari persekutuan, sebab dalam persekutuan kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dituntun, kita mendapatkan teladan agar kita berubah seturut dengan kehendak Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dari ayat ini kita bisa mengatakan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah hadiah dari Tuhan untuk menempa kita menjadi manusia yang punya orientasi baru. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi orang yang memusatkan perhatian kepada Allah. Perubahan karena kita ditolong oleh sesama kita. Dan kalau kita membayangkan besi, menajamkan besi itu seperti diasah, maka tentu saja kalau besi itu bisa bicara, dia akan mengatakan sakit. Berubah memang seringkali tidak nyaman, tetapi itulah panggilan hidup kita. Dan saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat, perubahan itu bukan berarti kita menjadi sama dengan orang lain. Ayah kita menempa kita supaya kita berubah, lalu kita menjadi sama dengan ayah kita. Anggota jemaat ditempa oleh ibu pendeta lalu menjadi sama dengan ibu pendeta. Tidak, perubahan tetap membuat kita memiliki identitas yang khas. Tuhan menciptakan kita dalam karakter kekhasan yang berbeda dengan orang lain, dan itulah yang perlu kita syukuri. Konon saudara-saudara, ada 20.000 jenis kupu-kupu. Dan setiap kupu-kupu berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun tampaknya sama, tetapi ketika dua kupu-kupu kita tangkap, kupu-kupu yang tampaknya sama, selalu saja ada guratan yang berbeda dari kupu-kupu itu. Sama seperti guratan pada jari kita, fingerprints. Setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lain, termasuk kita yang lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama. Kita berbeda-beda, dan itu berarti ketika kita berubah, justru kita menemukan siapa kita, bukan kemudian menjadi sama dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, perubahan semacam ini penting di tengah-tengah gerusan hebatnya perubahan yang ada di dunia ini. Kita perlu berubah, bukan kemudian ikut arus dunia ini, tetapi berubah justru kita mencoba mengatasi arus dunia yang menggerus kita. Berubah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru dengan nilai-nilai baru di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa mencengkeram kita. Menjadi ciptaan baru yang berkenan kepada Allah dan mampu menunjukkan kepada dunia ini betapa cinta kasihnya Allah kepada kita, khususnya untuk anggota keluarga kita. Saudara-saudara, semakin kita menikmati kehidupan persekutuan dengan Allah dan sesama di gereja kita, maka anggota keluarga kita perlu mengetahui perubahan hidup kita. Hanya dengan menjadi manusia baru, hanya dengan menjadi ciptaan baru, saudaraku, kebahagiaan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bukankah saudara dan saya merindukan kebahagiaan di tengah keluarga kita, bukan?
Bukankah saudara dan saya merindukan keluarga kita dituntun pada kehidupan yang saling membahagiakan? Dan tidak ada cara yang lain, yaitu berubahlah seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini Tuhan masih beri kepada kami kesempatan untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama di tempat ini. Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami pada malam ini. Pertama, kami berdoa bagi kami, jemaat-Mu, segenap keluarga yang ada di GK Pakuan ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberkati keluarga-keluarga yang ada. Biarlah kami sebagai keluarga dapat menghadirkan cinta di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh saling mengasihi dan di dalamnya kami boleh dibentuk sehingga kami menjadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin, memberi kebijakan kepada pemimpin negara kami Tuhan, sehingga mereka telah melakukan berbagai upaya, berbagai hal, mengambil kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID ini. Hari ini kami sama-sama boleh melihat bagaimana upaya ini sudah Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan yang terus boleh beri hikmat-Mu sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh semata-mata untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana pemerintah kami dalam kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat-Mu sehingga apa yang saat ini sedang dipersiapkan dan juga mungkin beberapa daerah sudah melaksanakannya, Tuhan yang berkati sehingga boleh membawa satu dampak yang baik, dampak yang positif Tuhan bagi kehidupan pendidikan di negara kami ini. Ya Bapa, inilah setiap doa, setiap permohonan kami. Di dalam nama Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kembali kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah di akhir ibadah ini kita sama-sama mau mengambil satu tekad bahwa kita mau terus hidup kudus di hadapan Tuhan melalui keluarga yang sudah Tuhan tempatkan untuk diri kita, dan kita memiliki keteguhan hati, keteguhan iman untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian keluarga Hidup Indah PKJ 289. Sudahlah.